Kita beralih ke Malang nih. Apa yang kamu suka dari kota Malang ini nih? Malang, kayaknya aku suka semuanya sih tuh ini. Udaranya aku suka. Terus Malang ini tuh juga terkenal sebagai kota yang kreatif, termasuk untuk urusan kulinernya. Setuju, Fik. Dan berarti kamu harus datang ke Festival Cempluk. Jadi di sana banyak sekali panganan tradisional dan makannya di tengah-tengah suasana yang remang-remang gitu, Fik. Diterangi pakai cahaya cempluk alias lampu tempel. Romantis dong ya berarti ya? Iya. Warga desa Kalisangka, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang menggelar Festival Kampung Cempluk. Festival ini mensyaratkan warganya memasang cempluk atau lampu tempel sebagai penerang. Yang juga harus ada selama festival berlangsung adalah aneka penganan, mulai dari aneka nasi hingga camilan. Tak sedikit yang menyuguhkan penganan tradisional. Itu sebabnya banyak juga yang datang untuk sekedar bernostalgia. Kayak jajan masa dulu, kita kecil. Jadi zaman-zaman dulu tuh di sini ada manfaat apa mendapatkan manfaat di sini banyak sebenarnya tuh pendidikan pun banyak mengenal sejarah masa Sumbejo tempo dulu. Konsisten digelar tiap tahun, panitia festival berharap acara ini bisa menjadi agenda wisata khas Malang. Harapannya Kampung Cempluk Festival ini bisa menjadikan destinasi baru, terutama destinasi budaya, bukan hanya pariwisata ya, tapi destinasi budaya yang ada di Malang Raya. Tak hanya kuliner, Festival Kampung Cempluk juga sajikan sejumlah atraksi budaya. Acara ini berlangsung 5 hari sejak Minggu 21 September. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.